berjumpa kembali dengan Gerai Gasia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara memancing ikan belanak dengan menggunakan umpan yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan tepung terigu dan umpan buatan sendiri. Ingin tahu cara membuat umpan untuk memancing ikan belanak dan cara kerjanya? Ayo kita ikuti video selanjutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami. Tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gerai Gasia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Bahan dan alat untuk mancing ikan belanak antara lain ini botol mineral Nu Oceana, kemudian timbel, kemudian styrofoam, kemudian cutter, kemudian gunting, tali karet, kemudian ini benang atau senar, kemudian ini tepung terigu. Dan berikut adalah cara membuat umpan untuk memancing ikan belanak. Botol mineral merek Nu Oceana kita potong dengan menggunakan cutter. Untuk memotong botol mineral, kita potongnya di bawah, jangan ditutupnya. Kemudian jika sudah kita potong, langkah selanjutnya kita rapikan dengan menggunakan gunting. Kemudian jika botol mineral sudah kita potong dan sudah rapi, maka langkah selanjutnya adalah botol mineral kita lubangi. Untuk cara melubanginya agar mudah adalah kita ambil kawat, kemudian kita panaskan di atas kompor gas. Jika kawat tersebut sudah panas, maka langkah selanjutnya adalah kita tusuk ke dalam botol air mineral. Kawat tersebut kita tusuk ke botol air mineral. Dan untuk melubangi botol mineral hanya dua lubang saja, yaitu di bagian atas dan bagian bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah benang plastik kita masukkan ke dalam timbel atau pelampung. Kita masukkan benang ke dalam timbel, kemudian kita masukkan ke dalam botol air mineral yang sudah kita lubangi dengan menggunakan benang plastik atau senar. Bisa dilihat sahabat Gerai Gasia, ini adalah botol air mineral merek Nu Oceana. Kemudian langkah selanjutnya adalah styrofoam kurang lebih 5 cm
dengan bentuk balok kita tempelkan, kemudian kita ikat dengan menggunakan tali karet. Kita ikat di botol dengan menggunakan tali karet. Nah, ini adalah botol air mineral yang nantinya kita jadikan umpan untuk memancing ikan belanak. Sahabat gerai gas ya, setelah kita sudah merakit tadi, yaitu umpan yang terbuat ini dari botol air mineral yang sudah kita lubangi, kemudian diberi benang, kemudian ini ada bandul, kemudian ini styrofoam, karet, dan ini adalah tepung terigu. Ini tepung terigu nanti kita masukkan ke dalam botol air mineral, dan ini saya akan langsung mempraktekannya cara kerja umpan untuk memancing ikan belanak. Ambil air. Kita ambil air. Botol kita masukkan air. Airnya sekian, begini nih airnya. Airnya ya begini. Seperempat ya dari botol ini, seperempat aja. Ini, ini kasih air. Tepung. Kemudian ini tepungnya satu sendok masukkan ke dalam botol tersebut. Kocok. Kita kocok. Ini adalah tepung terigu. Udah, langsung lempar. Dan sekarang kita lempar ke sungai. Ini adalah sungai yang lokasinya di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Sahabat gerai gas ya, jika tepung terigu sudah habis atau air yang ada di dalam botol sudah jernih atau bening, maka kita tarik kembali dan kita beri tepung terigu lagi, kemudian kita lempar ke sungai lagi. Sahabat gerai gas ya, jika ikan sudah masuk ke dalam botol, maka akan terdengar bunyi klubuk dan kita langsung menarik botol tersebut. Ikan belanak terperangkap di dalam botol dan bisa kita dapatkan ikan belanak tersebut. Sahabat gerai gas ya, kita ulangi terus cara memancing dengan menggunakan botol air mineral. Demikian tutorial kali ini, yaitu cara memancing ikan belanak dengan menggunakan botol. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam gerai gas ya.